Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Cempol Game. Oke, kali ini kita akan penerbangan pesawat Boeing 747 di aplikasi AVPS. Kalau kalian mau mendownloadnya, biasanya ketika cek di AVPS itu akan muncul di bagian atas sendiri. Oke, kali ini kita akan penerbangan pesawat permintaan dari nama yang bernama Iren Jagger untuk mendaratkan pesawat Boeing 747 di jalan raya. Oke, kali ini kita akan terbang sama pesawat Boeing 747 memutari dulu di atas jembatan itu untuk mencari tempat di mana kita untuk mendaratkan pesawat di jalan raya. Oke, kita dan mencari posisi untuk mendaratkan pesawat Boeing 747 di jalan raya. Oke, kita coba mendaratkan dari sini. Oke, di sini kita coba mendaratkan pesawat di sini karena jalannya agak kecil sedikit. Tenaga dorong sudah kuturunkan dan akhirnya pesawatnya Oke, bisa mendarat. Kita perhatikan sayap sebelah kiri supaya tidak kena sama pagar. Berhenti. Kita cek dulu pesawat ini di bagus ternyata. Kita sudah ngecek. Kita kembali ke posisi semula dan kita nyalakan mesinnya, tenaga dorongnya. Mesinnya sudah nyala sih. Tenaga dorongnya kita naikkan. Kita langsung tarik gas ke bawah. Depan pohon. Apakah kena? Hampir sedikit tadi, sedikit lagi tadi akan kena pohon. Kita langsung belok lagi mencari posisi pesawat untuk mendaratkan pesawat di jalan raya lagi. Kita masih mengelilingi lagi, berbelok dulu dan mencari posisi untuk mendaratkan, dan kita belok ke kiri dulu. Di depan sini kita cek apakah bisa untuk mendaratkan pesawat, dan setelah ke bawah dikit kita belok dulu aja karena kecepatan terlalu tinggi dan kita belum menemukan tempat untuk mendaratkan pesawat, dan kita belok langsung ke kiri. Kita sudah belok ke kiri. Kita akan mencari tempat pendaratan lagi. Kita coba mendaratkan pesawat di tengah-tengah perkotaan itu, yang diantaranya kanan kirinya ada gedung-gedungnya itu. Kita coba mendaratkan di sini. Tenaga dorong sudah aku turunkan dan diluruskan. Sayapnya pesawatnya akhirnya mendarat juga. Sudah mendarat di sini. Berhenti. Kita cek pesawatnya benar-benar berada di jalan raya dan ada di tengah kota. Terus kita coba untuk take off-kan lagi pesawat ini. Tenaga dorongnya sudah penuhkan dan kita langsung tarik tuas. Langsung belok ke kanan. Biar tidak kena gedung yang di depannya. Di sini kita akan coba mendarat lagi di sebelah kiri. Kita belok ke kiri dulu. Kita akan mendaratkan pesawat di depan tadi. Depan ini yang di sebelahnya gunungnya, sebelah kanannya gunung itu. Kita coba mendaratkan pesawat di sini apakah berhasil, karena di sini juga agak sedikit sempit jalur untuk pendaratannya. Kita akan mendarat jalan raya. Kita untuk mendaratkan pesawat di aplikasi game yang lain bisa enggak ya selain bandara ya? Aku belum nyoba. Di sini selain bandara aku bisa mendaratkan pesawat di game AVPS ini. Sekarang sudah mendarat, kita coba cek lagi tampilan gambarnya benar-benar jalan raya dan sebelahnya ada di perkampungan. Tuh ketutupan pagar. Kita sudah mendarat bagus, belum bisa untuk buat tunnel ini. Kurang sip, tapi bagus juga lah nanti buat tunnel, nanti tinggal milih yang mana. Kita nyalakan juga dorong tenaga pesawatnya penuh dan kita langsung take off. Di depan ada gedung, apakah bisa terlewat? Aman. Kita bisa melewati yang namanya tembok, tinggok gedung tembok. Di depan matahari sudah terbit dan muncullah matahari. Sulapan, bim, safim, ada awan. Kita akan menerbangkan pesawat di kota yang lain. Di sebelah sana yang ada pabriknya, yang ada cerobong pengasap besar. Ada cerobong pengasapnya enggak ya situ ya? Kurang tahu, pokoknya di situ, di kota yang lainnya lagi. Di sini kita sudah melihat kotanya, kita akan mendaratkan pesawat di sini. Kita akan mendaratkan di mana ini? Ini posisi pesawatnya, coba aku matikan mesinnya dan mendaratkan tepat di jalan raya yang ada di sana. Kita coba meluruskan aja, nanti kita coba mendaratkan dengan posisi melihat pesawat dari samping. Kita meluruskan dulu aja supaya nanti tidak belok-belok. Kalau belok-belok kena pohon nanti bisa meledak. Kita mendaratkan pesawat di tengah perkotaan. Udah lurus belum ini?
kita cek lagi dulu aja apa lurus. Lah iya kan, belok kan. Oke. Ya, dari samping lagi. Set. Apakah berhasil? Aduh. Nancep di tanah. Oke, kita naik mobil berwarna biru. Oke. Menerbangkan mobil. Menjalankan mobil berwarna biru tidak dari belakang, tapi dari samping. Kita cuma bisa mengira-ngira nanti kena bagian apa. Sesos bagian sayap pesawatnya. Oke, kita mundur. Set. Kita maju lagi. Set. Belok. Set. Langsung keluar. Oke, langsung naik pesawat Boeing 747 dan kita nyalakan mesinnya. 3, 2, 1, nyala. Oke, tenaga dorongnya kita naikkan. Just. Di sini kita harus memperhatikan penerbangan dari sini karena pesawatnya juga terlalu besar. Kita perhatikan kanan kirinya supaya bisa take off. Oke, sekarang bisa take off. Dan kita coba untuk mendaratkan pesawat dari sini ke mana tadi ya. Oke, mesinnya aku matikan. Matikan enggak nih? Oh, belum mati. Mesinnya belum mati. Kita akan berangkat di mana nih? Di mana enaknya nih? Di sini aja baru kelihatan. Mesin mati, Bro. Ini mesinnya mati. Aku daratkan di sini, nanti kita melihat dari samping. Set. Oke, dari samping apakah berhasil? Just. Oke, berhasil, tidak menabrak. Aman. Oke, kita kembali lagi. Oh iya kan, aman kan? Dikit lagi. Kita nyalakan mesin dan take off. Di depan ada pantai. Apakah bisa langsung take off? Oh, belum ding. Kita lihat dulu buat thumbnail. Oke, ini udah bagus buat thumbnail. Dan kita mulai take off. Tenaga dorong penuh dan tuas, tarik, set, just. Oke, kita bisa terbang lagi. Oke, di sini kita akan coba mencari posisi pendaratan lagi, atau kita akan mendarat di tempat yang lain. Gitu, ikuti aja. Kita coba mencari sesuatu yang lain daripada yang lain. Apa ya ini enaknya ya? Kita belok, daratkan sini. Kita coba sini. Pilok. Das, aduh, kena sayapnya. Sayapnya kena gedung ya. Oke. Kita coba langsung terbangan pesawat dan langsung tarik tuas. Just naik pesawatnya. Oke, pesawatnya sudah naik dan kita langsung belok ke kiri. Set. Kita belok kiri dan kita mendaratkan. Tuh, ada bintang. Kita coba ambil bintang di situ. Bintang kita ambil. Set. Des, lewat depan gedung. Der. Kita ulang lagi naik mobil warna biru untuk mengambil bintang kecil di langit yang biru, di langit yang biru atau di langit yang tinggi. Des, nabrak lagi. Oke, kita langsung turun dari mobil dan menjalankan pesawat Boeing 747 dan take off. Set. Oke, sekarang udah take off dan langsung belok ke kiri. Tes. Langsung mesinnya aku matikan. Langsung kita menuju ke tempat bintang tadi. Bintang kecil di langit yang tinggi atau yang biru, yang benar. Karena langit biru itu tidak ada. Karena langit biru itu terjadi karena pembiasan warna dari laut yang kena sinar matahari dan dibiaskan lagi atau dipantulkan lagi dan menabrak di sebuah atmosfer. Jadi kalau kita lihat langit di siang hari jadi berwarna biru. Itu warna birunya langit karena warna air laut. Oke, kita mundur pesawat untuk mengambil bintang. Mana bintang ini? Des. Oke, sudah. Kita coba take off dari sini, apakah berhasil? Dan hasilnya blar. Nggak tahu itu nabrak apa, tidak kelihatan itu. Oke, kita coba terbang lagi. Sebelumnya kita naik mobil, nabrakkan mobil. Duh, terlempar mobilnya. Oke, kita keluar dan langsung naik pesawat take off dan terbang lagi. Langsung matahari bulannya tenggelam. Dan di sini kita akan mencari apa dulu di sini. Oke, kita di sini coba masih penasaran mendaratkan pesawat. Di sini mesin juga aku sudah matikan. Kita mendaratkan apa bisa di sini. Nanti kita coba untuk take off dari sini. Kalau berhasil mendarat, harusnya take off juga berhasil. Just. Oke. Okay. Pendaratan berhasil. Itu kan berhasil kan? Nah, kayaknya nggak ada apa-apa di depan itu. Oke, okay, kita nyalakan
mesinnya. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Oke. Oke, sudah penuh tenaga dorong dan jalan. Kok berat banget. Udahlah, ya kan rusak kan? Seakan-akan rodanya itu tenggelam. Oke. Permainan jempol gamenya sampai di sini di AVBS. Mungkin teman-teman ada yang meminta lagi permainan apa lagi, jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-teman. Bye.